Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, ketemu lagi. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencari tahu hama yang memakan rumput odot dan juga rumput gajah ini. Nah, ini rumput gajahnya habis daunnya dimakan oleh hama ya teman-teman. Sekarang kita akan sama-sama cari tahu sebenarnya apa yang memakan rumput odot ini dan juga rumput gajah ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba lihat. Mungkin ada hamanya yang masih tertinggal. Nanti pasti masih ada ya teman-teman ya. Pasti ketahuan nanti sebenarnya apa yang memakan rumput odot dan juga rumput gajah ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini daunnya semuanya dimakan semua ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, ini kasih dimakan semua. Kalau kita lihat ini seperti bekas makanan ulat ya teman-teman ya. Tapi apa mungkin ini dimakan oleh ulat? Nanti kita akan coba lihat. Pasti nanti ada yang masih tertinggal di rumput ini. Kalau memang dimakan oleh ulat, pasti nanti akan tertinggal. Nanti kita akan tahu seperti apa ya teman-teman ya. Sekarang kita coba cari. Ini udah dimakan semua ya teman-teman ya daunnya ya. Masih agak ada yang tersisa sedikit, tapi yang lainnya ini sudah benar-benar habis semua ya teman-teman ya. Coba kita cari, ini mungkin ada hama-hamanya yang masih tertinggal atau yang masih makan di sini, agar kita tahu ini yang makan sebenarnya apa. Ini belum ada yang tidak kelihatan sama sekali ya teman-teman ya hamanya. Apakah ini dimakan malam juga, dan juga kita tidak tahu ini yang makan daunnya ini apa. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa ketemu ini hamanya. Yang ngabisin, nah ini habis sama sekali ya teman-teman ya. Rumput gajah habis, rumput odot juga ini habis dimakan. Coba kita lihat apakah hama-hamanya ini masih ada yang tertinggal di sini, agar kita tahu penyebabnya ini apa ini. Apakah dimakan oleh ulat atau yang lain, ini kita belum tahu ya teman-teman ya. Makanya kita ingin akan coba lihat, mungkin ada yang tertinggal hamanya. Ini masih belum ada yang terlihat ya teman-teman ya. Ini belum ada yang terlihat hama apa ini. Kita cari. Nah, itu teman-teman. Ini tadi ada belalang kecil yang terbang. Coba kita cari lagi, siapa tahu masih ada. Nah, sebentar-sebentar teman-teman. Nah, ini dia nih biangkeroknya teman-teman. Oh, iya. Ternyata ini dia yang makan daun rumput odot dan rumput gajah ini teman-teman. Nah, ini teman-teman coba teman-teman lihat, ini dia lagi sedang makan ini. Sedang menikmati sekali ini, coba teman-teman lihat. Nah, ini dia lagi menikmati sekali ini. Oh, berarti ini dimakan sama belalang ya teman-teman ya, bukan dimakan oleh ulat. Tapi dimakan oleh belalang. Ini masih tertinggal ini, atau dia baru mulai makan ini? Karena ini udah sore, berarti dia ini makannya malam teman-teman. Berarti kalau malam itu dia sangat banyak sekali. Nah, itu dia sangat khusyuk sekali makannya teman-teman. Wah, ternyata belalang yang menghabisin daun rumput odot kita dan rumput gajah kita ini teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sudah tahu ternyata yang makan rumput, daun rumput ini ternyata adalah belalang. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.